Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Dengar cerita ada job. Dengar cerita ya. Dataran. Apa benda ni? Kena traffic ke? Tel fix. Baru siap ke padang? Ui, dah lama. Ya Allah, silap. Gelap ke? Syek. Pelantikan Perdana Menteri. Ya, yeah, betul. Pelantikan Perdana Menteri. Rumah Amin. Tapi apa-apa pun ada siapkan lagi terbaik. Ni lagi dah laju. Kau kan nak buat warna pink lah, kau sepink. Tak mahu. Duduk atas kereta je. Boleh. Memang kereta air rendah kan? Boleh. Pijak tak boleh? Jangan. Pijak tak boleh lah. Jangan lebih-lebih. Pijak muka kau lagi. Cantik lah cikgu punya grafik. Terima kasih, terima kasih. Mana facecam? Facecam tak ada. Facecam ada, tapi kau nak facecam ke apa? Boss. Nak facecam apa? Sebelum start content ni nak facecam dulu ke ataupun yeah, tak? Pantang dengar Cadillac ada kereta baru. Aku belagak. Terunfollow. Tu dia, hang. Eh, tapi gelap pula dah. Tak apa, kita tunggu lah. Nak komunitat dapat macam ni? Nak komunitas dapat macam ni? Buat deh. Ya, ya, aku ni. Saya nak pergi toilet je lah. Mesti dalam kereta je. Bos ada nampak samping yang sikit tak? Apa? Apa? Bos ada nampak samping yang kau letak motor kau kat depan ni dah kenapa bang? Yang apa? Bang? Yang sikit. Apa tu? Kan. Tahu lah. Sirik. Cikin. Mana amot tu yang ciri ah? Ya mana ya Lin? Semua datang apa? Okey, kelam kepada semua anggota, sila datang ke dataran dengan cara segera. Jika tidak saya potong gaji. Ah ya. Saya kat hari ni tak ada kerja. Apa? Tak ada kerja. Saya nak kerja. Kan, tadi ada orang hantar kereta kat bengkel tu, saya dah bawa dah. Oh, dia orang hantar ke? Haa, dia orang hantar. Ya ke? Ya. Saya dengan awak tadi tau. Itu kan keji saya. Itu kan keji. Gila datang ke dataran. Bawa sekali dengan penjenayah masuk ke dataran. Dah laut dalam tanah. Weh, mana aerok semua? Tak tahu lah. Eh, road semua tu mana? Eh, bagi. Wahai kerajaan langit, bagikanlah. Luman sedek, terima kasih. 50 star, Acik. Okay, terima kasih 50 star. Wan, terima kasih 50 star. Charo, terima kasih 99 star. Megat Daniel, terima kasih 50 star. Karizmi, terima kasih 50 star. Terima kasih. Yuk kita pun. Yuk aje. Tapi. Gaduh. Lemah.
Tangkap itu kan, tangkap itu kan. Apa you cakap ni? Mangkat ubi you. Eh, Uncle, you tak cuci kereta ke, Uncle? Awak tolong lah, tolong lah. Saya cuci sikit. Kau yang bawah tu. Eh, sekali, 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 sekali. Sekali, sekali, sekali. Terus, cuci sikit. Mana satu eh? Semua. Semua. Tuan Mahmud bayar, Tuan Mahmud bayar. Saya bayar. Kan kerja. Eh. Mana semua? Semua dah kat sini ke apa? Ada belum. Kat balai dia. Silakan duduk. Ada yang di balai dan di bank. Bagi semua. Buat bulatan, diorang fight dalam bulatan. Tak. Ini nak perjumpaan sikit sebelum nak buat job. Diorang nak berjumpa sekejap. Dom singlet tak ada ke? Ada. Malah nak pakai. Eh, ini macam kenal dia. Ni. Celur sangat suara. Dari unit kumuk. Jerit sikit. Dengar kita. Okay, dengar. Sorry. Eh, semua duduk apa-apat, semua duduk apa-apat. Cukri Temasa 190 start Temasa. Apa pasal buka camp pula? Aduh, sabar. Tak stay. Terima kasih Cukri. Terima kasih. Dia hilang. Langkang macam buat tanah. Duduk ada sebab duduk. Tuan, nampak tu tuan gaduh tuan. Tuan tengah tengok je tuan. Anggota tuan bergaduh. Pak sarung lagi. Gila dia orang gaduh hari ni. Hari ni saya tak kerja ni. Dah semua sampai sini lah. Tuan. Dah no, meja tak masuk server ni dah. Dah dia main server MORP. Okay. Jangan pijak aku, sakit kikiku. Okay. Semua datang ni eh? Hello? Makanlah baju lain. Aduh, kecoh lah benda ni. Okay. Korang sebagai rakyat kan, korang rasa apa benda nak tambah lagi? Tambah medik. Medik, aku rasa ni lah. Apa? Medik kalau tak boleh tambah tu, kurangkan dah harga yang kat hospital tu. Betul. Tapi kalau macam tu, Setuju. Kosong gila ni. Sekarang pun tak pension. Betul je. Dia tak. Siapa medik weh? Siapa medik? Buang medik. Tak juga. Yang cakap medik tak cukup tu, kenapa tak ada je medik? Ah, Cik. Eh, sadar. Dia cakap. Aku tak cakap medik tak cukup. Aku cakap medik tak ada. Betul je. Kita jiu. Ataupun kalau yang buat yang AI tu tak boleh ah? Ada. Boleh. Tapi betul ke Jim? Aku rasa ni ah Jim. Kau ada bank kau jadi medik lah. Ha? Tak ni. DK. Aku memang ada full kau tanya dia. DK barat. Habis job konsi siapa nak lepas? Tolong aku tak ada masalah. Kalau betul lah, kalau tak ada orang nak jadi medik kan, aku boleh tolong. Betul. Awak ni memang rajin kerja. Ya, aku rasa duduk di Discord lah. Sini terlampau. Tak dengar? Mana rumah ni? Ada bos.
Room mana? Room mana? Eh, hey, tengok room mana yang boleh boleh join ramai-ramai. Join ramai-ramai. Beli lepak, beli lepak. Beli lepak ni orang lain boleh masuk. Sama juga. Diorang bukan ada ruang di semua. Masuk je, masuk je, masuk, masuk, masuk. Assalamualaikum dan juga selamat malam semua. Selamat tengah hari. Kerja? Ni kenapa? Saya tengah kerja ni. Pakai duit, pakai duit. Ni Bu Usman eh kita. Tak sikit. Kau ni sekarang kenapa sikit? Saya ada cadangan. Happy birthday tiba. Saya ada cadangan. Sikit dari medik Aslam. Saya suka kerja ni. Kerja. Tak siapa. Mic sampah. Mic sampah aku. Aku ban terus. Medik. Tak nak. Eh, apa benda? Eh, aku mute server terus. Mak nak jamban tu? Eh, mak, siapa tak nak tak kat Zoom mute lah. Dia kat mute. Aku mute server terus. Okay. Okay. Dengar ke? Sekarang ni apa apa benda kita nak tambah ni? Apa ni? Medic ni ramai tapi ramai tak ada. So, yang ada selalu on je saya dengan Nas je yang selalu ada. So, macam tu lah. Macam mana lah? Betul lah. Serius lah. Nak cakap. Pengarah bercakap tu. Eh, jangan. Jangan. Aku mute, lepas tu lah. Serius lah, serius lah. Cerai. Haa, serius. Haa, serius lah. Kau dengan siapa selalu dia? Saya dengan Nas. Nas the boss. Ramshas. Haa, Ramshas tu dia. Haa, Ramshas. Lewat. Boss. Okay. Okay, apa yang kita nak selesaikan bab ni? Okay, sabar. Okay. Apa yang kita nak selesaikan kes ni, medik? Okay, mana-mana je. Ada ni, ada apa? Apa panggil tu? Ada idea tak? Any suggestion? Kalau aku rasa kan, pakai AI punya medik je. So, medik orang tak ada. Betul ke? Kalau ada pun susah tu. Susah ke? Susah kalau ada pun. Pasal mostly bukan orang suka jaga nyawa tau. Yelah betul tu. Tapi kalau shit happen kan, shit happen mampu juga. Betul. Tak ada idea? Korang tak ada idea? Kalau buat macam ni apa ni, kalau medic orang ni, kita ni untuk menjual bandage saja boleh? Hah? Medik untuk menjual bandage. Kira ada lah. Bandage cuma jual pun. Ya. Yeah. Tak maksud dia orang revive tak payah dia. Revive tak ada kita orang kalau nak. Ni Ajim, kita orang tengah cakap bahasa Melayu ni. Tengah tak faham pun. Okey. Macam mana? Okey, kita try kurangkan apa? Kurangkan harga. Yang spawn tu kan, kat hospital tu kan. Tapi aku rasa better lepas ni kan, kalau spawn dead kan, biar hantar hospital lah. Tapi tu lah, kalau seorang-seorang tu kesian pula yang seorang-seorang kan. Macam mana? Kalau seorang-seorang tu memang nak tak nak respawn je lah. Barang dalam balik ni jaga. Apa guna Pak An dengan Ra'uf? Tak, in case kalau macam masa-masa yang kita on tu yang tak ada admin time tu. Eh, menari, jagi takut. Gone. Tak. Tak apa. Dah tak ada. Oh, dah tak ada ke? Cakap lah. Buat malu aku menari. Aduh. Berapa orang semua? Mana? Eh, kalau aku order bangunan drift kau nak? Buat nak. Nak bangunan drift yang buat sendiri lah. Yang apa? Yang Pak Ngah buat. Boleh? Boleh? Tak. Yang lain sekali lah. Boleh. Kalau boleh, dua orang boleh, je boleh, kap. Boleh. Setuju. Okay. Okay, aku. Tapi nak letak bangunan drift tu kat mana? Bangunan tu Dia punya tema dia macam custom lah, custom macam ni. Macam belakang ni, ketok ni, belakang ni kan.
Hmm. Ha, belakang ni, dia buang belakang ni, dia letak bangunan drift. Oh, tapi tak buat lagi lah. Buka bangunan lah, bukan track kan. Dia macam bangunan tu macam kau tahu tak? Apa macam Tokyo Drift. Ah, macam Tokyo Drift. Ah, dia macam bangunan parking ke cikgu? Ah, dia macam bangunan parking. Pasal aku dah cakap dengan ni dah, dah cakap dengan Pak Ngah. Kalau kau okey, aku order lah. Tapi kalau kau orang diam macam ni kan, mampus tak kau orang? Bercakap lah bodoh. Nak aku cakap nak lah Ban. Jamin. Suri. Jamin. Ya, saya Jamin. Okay, kita bukan selalu kumpul macam ni. So sekarang ni apa problem kau orang, kau orang cakap? Takde nanti. Ni nak cakap itu. Tapi malu lah. Pala bandar korang, korang cakap sekarang. Orang nak tak pakai nikmin. Jangan minta discount. Tak, yang yang double-double tu nak gimana? Pisang. Tamak dalam game nak cakap. Discord nak cakap. Tak apa, saya gerak luar, tak apa. Saman tu bayar, saman tu. Siapa kena saman tu bayar. Sama saya kosong eh. Boleh tengok. Bayar dikit. Boleh tengok eh. Sama saya kosong eh. Dikit bayar lah dikit. Tak nak bayar. Sekian kat medik tau. Saya cuma ada bil medik. Duit kapal ni. Bil medik tu semua bayar tu. Kisah belum in tau. Ingat apa bil apa-apa Yashan lah. Eh, bibi tu jangan main-main tu, bibi orang macam tu tak boleh weh. Ozi. Ya macam bibi macam tu je, come on lah. Ozi. Aku rasa dah boleh bagi dia berhenti main game ni. Marah ni, marah. Tak marah, bodoh. Ingat duit dalam ni senang nak cari bengak. Ozi memang bodoh. Ozi bodoh. Kata dia aku boleh pinjamkan duit. Tak, bukan untuk kau saja, untuk orang lain lah. Bibi ni kalau boleh. Jangan main-main lah. Marah ke? Tak marah. So, apa lagi? Kalau marah saya bunuh tak. Bos, yang medik tu dah settle lah tadi. Tak, medik tu aku rasa kita kurangkan. Lepas tu nanti buat. Boleh buat NPC tak? Ni, Jim. NPC yang untuk beli Splash Doctor. Tak. NPC yang dia beli untuk pergi cakap dengan dia nak beli bandage semua. Boleh ada farmasi je. Farmasi. Boleh. Ah yang tu kita letak kat hospital jelah. So kejap lagi medik dah ada bandage dah. Ha? Ya betul tu, buat kedai boleh. Untuk beli bandage dah. Ha betul. Ah untuk beli bandage. So ni kira tak ada kan medik terus ke apa ni? Tak ada, aku rasa better yang tu ah. Kan rompakan pula macam ni. Ha? Rompakan pula macam ni. Nanti dong. Rompakan. Dah habis rompak / medik. Kalau macam habis rompakan aku rasa yang dengar kata, yang tak dengar kata. Ya, betul tu. Yang tak dengar kata, feel roleplay lah. CS lah. CS eh? Cara dia. CS eh, betul ya? Itu betul, kira dah feel roleplay lah. Dah detail macam ni lah. Kalau kata dah kalah, yalah, tak payah lari lah. Betul tu. Kau diam, tak payah main gitar kat sini, bodoh. Siapa lagi? Okey, sama-sama. Tanpamu. Acik kau, berhentilah main gitar. Lagi satu boleh tak? Macam kalau apa? Klinik tu tambah lagi satu tempat ke? Orang lain pula kena tembuk. Aduh, aku pula kena. Ya Allah. Aduh, aku pula kena ini ke? Ni. Janganlah main. Fine, yang pukul saya bang. Tambah klinik satu lagi? Contoh kalau diorang dead dekat kepala tobe ke lah. Ah betul tak? Kalau boleh dua medik ke? Dua klinik ke? Boleh bos. Tu setuju bos, 3 kali makan harimau bos. Apa? Rod, boleh tak gambar klinik tu lagi? Tengok aku boleh, nak aku try duplicate nanti. Dia nak gigi ni. Satu kat hospital sini, satu lagi kat seni show ke ataupun Di antara. Macam mana? Boleh cuba tapi tak janji lah. Jadi ke tak sebab aku yang jumpa skrip tu. Lepas tu
Boleh cuba lah. Kalau Pak Ain nanti boleh tolong boleh lah. Tak, korang boleh, korang boleh. Weh, benda, weh. Kolokok ni daripada scratch tau. Dah jadi macam ni sekarang. Betul. Korang boleh, korang boleh, korang boleh. Okay, betul. Sekarang ni tolak tepi apa, Bab Bujadah tadi? Medik tadi? Okay, apa lagi yang korang rasa nak? Tu Diana jauh-jauh pergi mana? Nampak lah. Okay, aku ada pergi sebab saya selalu saya pemandu yang tidak berhema. Saya asyik lupa pakai seatbelt. Boleh tak nak ada bunyi like seatbelt tu? Yes, betul. Aku nak ada bunyi. Aku nak ada bunyi, sumpah. Setuju. Dah lah. Dah pakai pop. Sudah pakai. Yo, bos apa suruh atuk lah. Langgar tiang biasa kan? Bus. Gone. Keluar. Kalau boleh ni lah. Terkejut. Kalau boleh sound yang ting tu kan. Tukar sound. Aku buat suara. Weh pakai lah seatbelt bodoh. Weh pakai lah seatbelt bodoh. Weh pakai lah seatbelt bodoh. Boleh. Tu aku akan cuba. Nanti aku buat. Okay lah. Tapi kalau boleh buat macam robot sikit lah. Macam suara perempuan tu. Pakai seatbelt bodoh. Pakai seatbelt bodoh. Dalam 100 meter pergi ke kiri. Kau nak mampus ke bro? Lawak lah. Saya suka kawan awak. Kawan ni kan lawak sangat ni. Tergicu ni. Okay. Pasal signal tu. Okay. Tu pun accept juga. Error ada ni eh? Take note ya? Okay. Lagi? Tanya seorang-seorang lah. Seorang-seorang. Lagi? Lahanat sekalian. Bersuara lah. Bilik merah. Hello. Bilik merah. Jangan lupa bilik merah. Bilik merah apa? Aduh. Tak kelakar weh. Aku cakap dengan ni. Aku cakap dengan ni ada aku lah weh. Oh yeah. Oh dia kecil ni. Jangan cakap dengan adik kita ni. Eh, kalau minyak nak habis kan? Boleh ni tak? Nah, itu tak pernah dibuat lagi kan? Eh, kalau semua ada suara, kau weh? Tak pernah lagi. Makan minum bodoh. Weh, makan minum! Weh, makan minum! Weh, pisang. Weh, kereta polis kuat sangat air minyak ni. Semua kereta. Sama. Takkan tak ada subsidi tu minyak. Taklah kena ngomot tu. Okey. Taklah kat bohong gila. Jok halal boh, jok halal. Naikkan sikit. Betul. Betul. Mana jok halal untuk kami rakyat biasa ni boh. Ya, apa banyak tapi kena sekarang. Jok halal kalau naik, dadah kan tak ada orang buat. Betul. Saya sudah tak ada di gaun si lelaki lah. Betul tu. Ya, sebelah saya kena ni. Dia berak oi. Dah. Pergi. Pergi ni. Ha? Aku jari ada job ni. Abang lagi. Turunkan cukai. Cukai apa? Mari kita. Apa? Lawak dua alai ni. Kena muka. Muka dia lah macam tu. Lepas tu lawa pula tu. Comel pula tu. Apa lagi? Sekejap. Siapa ada masalah cakap lah. Ada masalah cakap weh. Cakap sekarang. Terima kasih. Abis Syang 50 star. Syukri terima kasih 190 star. Syukri terima kasih 75 star. Eh, Muhammad Syukri dengan Muhammad Syukri. Ada I dengan E. Yang okey lah. Baru nampak macam ni sikit. Kenapa? Dia hidup sikit. Dia ada orang awam. Tak. Abis Syang apa sebab korang orang awam pun? Ada? Asyik accident. Tak apa lah. Sebab berat? Asyik. Berat.
Berat lah. Berat. Berat lah. Biasa lah kita. Hey! Berat. My f***. Ada yang berat. Ada yang tengok bisnis. Joshua! Weh, Rod. Okay, Rod. Cakap lagi. Apa benda ni? Jangan diam, Kalau saya job halal bos, job halal. Kalau apa ni bos-bos besar ni, geng-geng lain tak ada, kami nak cek duit dekat job halal susah bos. Ah, siapa yang cakap? Oh, sila angkat tangan, berdiri dan angkat tangan. Azrul selamat. Azrul selamat. Sila berdiri dan angkat tangan. Buka kamera B. Ni muka mana ni? Tak, buka kamera dan berdiri, angkat tangan. Berdiri lah bos. Angkat tangan. Saya dah berdiri dah bos. Saya dah berdiri. Tak, berdiri, angkat tangan. Buka kamera. Kamera bos. Ah. Kamera rosak bos. Kamera rosak. Asal kau tak masuk gangster je? Saya pakai slipper croc lagi bos. Job halal pun saya dah masuk gangster bos. Tapi itulah tadi. Tapi miskin bos. Farm 4 kali kena makan harimau. Bayar RM20,000 habis bos. Kena makan harimau? Kena makan harimau bos. Kau farm kat mana ni? Makan harimau? Dekat tepi. Buat kutik tu ada harimau. Ada harimau bos. Kat mana? Harimau putih tu dekat apa ganja tu. Orang tengah kencing ni. Lepas tu pistol tak ada. Gangster tak ada. Ada kadang-kadang ni lah orang cakap apa ni tak perasan kan. Tak perasan itu kecuaian kau. Lepas tu ini weh. Kau bayangkan ini okey, ini adalah role play eh. Bila kita dah kat sini, kita kena jaga nyawa kita apa semua. Kita masuk-masuk, kita kena tengok kiri kanan. Weh, mana rimau. Kata kena check. Boleh jangan seorang-seorang, farming. Betul. Ajak kawan-kawan, jangan seorang-seorang. Weh, nak kaya seorang-seorang nampak? Tak ada bos. Itu tak cakap dengan bos. Kalau ada job halal, biasa pagi. Kalau Syukri, masuk, terima kasih satu star. Syukri, terima kasih. Job halal dia tu. Hantar delivery RM7 je bos. 6 job. Orang kaya ke jalan? Tanyalah orang kaya. Orang kaya makan rasuah. Adam. Tak, dia macam ni. Kalau kita buat macam negara lain, terlampau mahal, terlampau apa, harga tinggi, nanti akan main-main, dah kaya, dia terus. Dia tak ada motif nak main lah. Betul? Pasal benda ni kita dah sekejap. Weh, kita dah daripada dulu kan sampai sekarang, kita dah reset berapa kali lah? Dah wipe berapa kali? Banyak kali kan? Bila mana? Daripada dulu lah. Daripada dulu dah wipe banyak kali kan? Kira banyak. Nak kira banyak kali kita orang wipe. Pasal apa? Player sekejap gila kaya. Tambah-tambah Adam pula. Adam memang kaki ni nak kaya punya. Tak tahu lah dia nak kejar. Nak kejar apa, bawa harta tu ke kubur aku rasa. Dia senang lah. Dia senang lah. Nak kaya, kena work for it lah. Nak kaya kena ni. You speak English lah. Yelah, kerja keras lah. Betul? Kerja keras. Ni Adam ni. Saya mengarahkan semua. Adam, berapa hari kau faham Adam baru dapat Adam? Seminggu dah? Dua minggu? Dua minggu. Dia artis. Dua minggu terus jadi jutawan tu. Weh, tak apa weh. Cakap je. Kita nak fix benda ni, cakap je. Betul. Mungkin Azrul Selamat dia tak faham tadi. Pasal tu dia cakap. So kita dah fahamkan dia lah. Bukan kita nak melawan dia, tapi kita fahamkan dia. Faham bos, dah faham dah. Dah settle dah. Cuma yang tadi tu lah, pasal hak medik tu. Kalau kita accident ke apa kan. Tu je lah. Macam role play kan. Kau buat nyawa sendiri, kau buat foto, kau accident takkan kau biar ke. Betul. Faham bos, faham. Kau tunggu tepi jalan, menyarat tepi jalan. Mana ambulans ni, macam tu. Betul? Dia macam mana pun kau kena jaga diri lah. Yeah boy. Faham bos. Kalau nak farm tu jangan seorang lah. Kalau nak farm tu jangan seorang lah. Ajaklah kau. Wawan, kau kaki farm. Wawan, hari tu Niko ada banyak benda nak cakap dengan aku. Hang tak berhati. Hang cakap Niko asal hang dia pula. Cakap. Niko, apa benda Niko? Kau cakap Niko! Aduh! Niko, cakap! Cakap! Niko! Cakap Niko, cakap. Bukan Ciko, Niko, Niko. Niko. Ciko. Niko, cakaplah Niko.
Itu jangan malu bila cakap bila itu. Diam macam ni tak settle lah. Ah, bila diam macam ni nanti pendam ah. Nanti pendam-pendam aku gang kuli. Ha. Susah. Oi, kau itu main Valorant. Ha. Lepas tu cuba nak ya awek. Lelah sekali awek. Awek orang punya. Ha. Wei, cepat. Jap. Nico. Nico. Cepat. Cepatlah Nico. Cepatlah Nico. Wei, Nico. Cepatlah Nico. Nico, ada satu ada satu Macam kan kita kat sini role play kan, tapi kebanyakan rakyat dia tak takut dengan pistol lah. Macam betul, kita betul. Macam kita take hostess kan. Still ada member-member dia tembak. Dia fear in apa? Fear in. Member-member dia tembak tu semua gangster betul tak? Tapi kalau fikir gangster pun kalau member kena ni member dia tak boleh apa-apa. Tapi tapi kalau macam tu lah, dia depend on ketua dia macam mana. Kalau ketua dia ajar relax, relax jangan tembak, kita follow je. Relax. Ah, macam tu ke? Tu follow boleh. Ah, yang tu tak apalah pasal aku dah kena lah dengan geng kongsi. Kongsi, macam apa kongsi? Ah, kongsi. Kita dah pegang, kita dah pegang budak-budak dia. Dia dah langgar pro 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 kau kau ya. Tak tahu lah leader leader dia tak ajar. Dah bodoh. Mana siapa? Siapa? Tak ada melawak ah. Tangan tak boleh melawak pun. Bukan. Kita kalau ada benda macam tu kena bagi tahu. Baru kita tahu. Eh, tak ada, tak ada, tak ada. Semua okey, semua okey. Itulah, kalau boleh itulah aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kalau kalau kata gangster betul dalam ni pun. Tapi respect tu kena ada lah. Respect, respect je lah. Dari player lah, janganlah kau gangster kau makan-makan orang macam tu. Siapa mesti? Siapa? Adalah orang-orang ni. Kau cakap lah macam mana. Cakap bagi tahu macam ni, relax. Bagi contoh dia apa semua. Macam tu lah. Kalau tak ada, ada. Bagi contoh, ada, ada, ada. Bila gangster tu bang-bang lah. Dia siapa? Yelah, gangster ada dua. Aduh. Bintang ni. Contoh, bagi contoh dia. Gurmi-gurmi. Paragas. Bapak. Aku lah, weh. Pisang. Dia tak ada lah. Tak cakap dia bongok. Bagilah contoh, contoh. Okey, contoh dia macam ni. Barulah orang faham. Bodoh, apa, weh? Anjol, eh. Bagi contoh, bagi contoh, bagi contoh. Terima kasih. Fitratur, terima kasih. 69 star. Borak apa? Borak. Ni untuk fix server. Kita kan ada yang mau bawah-bawah, ada umur atas-atas. Faham tak? Cantik cakap aje lah. Apa ni korang nak respect orang, kalau ada gangster pun respect orang sikit. Janganlah kau buat macam orang budak-budak. Kata kamu cakap aje lah nama dia Syamil. Tapi. Kau mah saya nak kapar. Ramai budak-budak sini eh. Syamil. Syamil le, weh Syamil. Kau play pun. Serius lah Syamil. Serius Syamil, kau macam ni kau goncang orang tua. Dengan kau. Awak kau umur 19 ke? Kau cakap dah awak umur 40. Aku dengan pisang dia tak ni ngam. Kau tak hormat warga emas. Kau tak tahu mak warga emas eh? Warga emas. Dia ni dah tua. Macam ni lah, macam ni lah kan. Dia kalau gangster pun kau kena stay ada gap tu. Haa, betul lah. Walaupun kau gangster, kau jangan tunjuk macam, weh bangang kau sini jap. Kau itu bukan, itu bukan cara dia. Betul lah tu. Macam dia cakap, dia kan gangster, dia tahu lah. Dia kan gangster. Saya mekanik dia baik eh. Macam tu lah, tapi kalau gangster pun kalau tengah. Mekanik yang best. Claim kalau ya? Ada yang dia nak duduk, dia duduk dia lah. Kinep-kinep ke apa. Aspek dia punya ni je lah. Layan lah, layan. Layan lah. Betul? Okay, lepas tu dia pun minta duit bagilah. Duit tu mencari lah. Betul? Betul? Duit mencari. Betul? Bagi. Betul. Tapi kalau boleh jangan minta teruk-teruk sangat lah. Kalau aku macam sendiri. Kalau kau pun tak ada lah macam kalau kau. 30k, 40k okey lah. Minta depend on macam mana lah. Minta apa macam pau 1,000 ke 2,000 tak apa. Jangan minta sampai 100,000. Pisang orang tu. Macam DK tak apa, DK kaya. DK kaya. Itu macam bayar macam membangang. Main-main biluang. Syamil, dapat tak Syamil? Syamil, kau dengar Syamil? Dengar. Tak, aku benda tu lah. Kalau biluang ni kan, panggil Tuan Mahmud. Suruh ni CS bagi 100 je. Pasal yang kaki-kaki. Kau marah ke dia?
Kaki-kaki invoice aku, ni okay. Dia seorang je, dia seorang je. Tapi nak buat macam mana kalau Tuan Mahmud pun kena dengan dia. Tuan Mahmud sekali lagi siapa lah. Ha, Mahmud pun kena. Ha, balap pandai lah. Saya tak pernah kena gawang tau. Ha, Tuan Mahmud. Tuan Mahmud aja. Saya tak pernah kena gawang tau. Dia langgar orang, dia pun tersalah dengan kita. Salah lah. Lambat kau ikut. Maaf, lambat. Tiba. Weh, kau gimana tu? Kerja, bawa balik kerja. Ha, Tok. Okey, Tok. Sekarang ni kita tengah nak fix server. Apa yang, tak elok apa semua. Apa kau punya pandangan? Apa yang nak patut tambah tolak dia? Tambah tolak eh? Apa yang bug ke, apa yang problem semua lah. Aku so far aku tengok benda yang problem. Kalau ini kalau korang dah mention ke belum aku tak tahu lah pasal seatbelt tu. Okay, seatbelt dah cakap ni? Dah. Okay, seatbelt elok je, korang tak pakai. Tak pakai masalahnya sekarang. Tak, kalau yang dia boleh apa? Kalau boleh bunyi lah. Okay. Dia kena pakai 2-3 kali tu. Dia kena tekan 2-3 kali. Oh, so kena spama. Okay, faham. Macam bila korang naik kereta tu kan, selagi tulisan tali pinggan tu tak keluar, jangan tekan lagi B. Ya, nanti dia dia terbalik. Atuk. Haa, ya saya. Sekarang ni tengah OOC buat suara biasa boleh? Bukan, tengok RP tu. Tolong tu. Tolong tu. Ni bukan ink kereta eh. Ya yang, ya bina aku panggil. So, nanti aku masuk. Memang. Lepas kalau nak fikirkan benda tu, ada aku tak perasan macam mana. Itu je tu. Ada. Itu je tu. Bagi lah lebih-lebih sikit tu. Boy, spek pula tu banyak lah tu. Wah, wow, online dah masuk macam-macam lah tu. Oh, ya ke? Atuk sampai bagi satu je. Orang tu gatuk ni semua ni tu. Tu, buat bunyi sikit tu. Yang bodoh lah. Apa aku tengah fikir. Tak, aku ada hari tu lah. Mamu ni mamu? Mamu tak ada. Aduh. Anak suruh mamu pasal apa? Adam Zenon. Weh, Adam Zenon. Tuan. Tuan lah siut. Aduh. Ada. Hero banyak kursi pula. Ha. Ya. Ah, tu mamu dah. Mana ni mamu dah. Kenapa kau marah mamu? Ya. Atuk nyanyi. Apa dah? Tu nyanyi tu. Nyanyi tu. Nyanyi sikit tu. Aku budak yang pantang menyerah. Takkan berundur. Eh, tolong je tu. Tolong je. Hei. Terima kasih kawan dan keluarga. Bodoh lah. Dia lagi satu tau. Weh, aku ada job ni, cepat. Aku tak ada apa kot. Itu je lah. Ada tapi aku lupa. Jalan lain. Cepat. Okay, aku ada job ni. Ha, saya nak keluarkan benda ni ya. Ha. Okay, berkenaan dengan rompakan. Okay. Kalau boleh, setiap kali rompakan tu tak payah. Macam sebelum ni kita kumpul-kumpul orang masuk rompak tu. Tak mau macam tu. Okay. So, dia ada planning ke? Dia plan. Okay. So tapi dekat plan situ nampak nice lah. Tapi Tuan Mahmud kalau boleh kan? Faizal terbasih 100 star. Terbasih. Korang akan bila lepas stage, korang tak tembak kan? Memang takkan tembak kalau ada stage. Tapi kalau macam perompak kalau dia lari, akan lepas tembakan terus lah? Yep. So maknanya bank ke apa ke memang kena pakai stage? Ikut lah. Depend. Apa planning apa you all lah. Oh, wah. Oh, planning you all eh. Ya. Planning you all. Wah. Tapi kalau nak cantik. Nah, cakap je lah. Kau tak nak kena cantik aja eh. Kau macam baca bank biar better kena pakai hostage lah baru lawa kan. Kau tak nak cakap apa pasal hostage. Eh, okey je kalau okey kan. Okey pula. Okey. Masa kau okey kan. Tapi jangan pat. Kenapa?
Tak ada apa, tanya je. Tapi real host dia jangan berlakon lah. Bosan tengok dia ni stream. Habis tu kau buat apa kat dalam ni? Ya, ya. Habis tu kau buat apa dalam ni? Berambus lah. Kalau bosan, berambus. Okay? Jangan duduk dalam ni. Kau dengan muka kau macam tu, jangan duduk dalam ni. Baik kau gerak. Siapa-siapa yang betul-betul yang pencekup melalui ulu banat mana ke. Alas pula aku ni. Dia tak buat sini. Saya selalu menjadi bangsa dari sini ya. Last saya tanya tadi juga boleh tulis. Ya. Bila berkuat kuasa pasal medik ni? Apa ni? Berkuat kuasa yang pasal yang tu lah. Awak ni mic kat dapur ni. Eh, dia okey lah. Dia okey tu. Dia okey. Tak ada okey lah. Okey. Aduh, kau slowkan suara dia. Habis tu mak kau saya, aduh, macam cakap balik. Betul. Yang bila nak berkuat kuasa? Tanya YB lah. Itu dia up to date lah. Macam dah ni. Berkuat kuasa eh. Yang depan yang gym. Jujur lah, aku tak tahu berkuat kuasa tu maksudnya apa. Berkuat kuasa? Bila? Tak, kau kena speaking kan, Jim? Kena speaking. Teruknya sampai berkuat kuasa pun tak tahu. Aduh, Jim! Duk. Tak, apa lagi? Kau tak ada, kita bersurai. Saya tak ada apa-apa kot. Tak ada apa? Saya dah kecil. Tak ada apa-apa lagi ya? Tak tahu tu orang, biar. Ya, ada apa-apa, beritahu je. Saya ada kerja ni. Boleh. Masuk bawah tanah, bawah masuk tanah. Tolong. Orang cakap tu. Betul lah, dia ni ngasih kan. Apa dah? Aku. Dah. Kalau boleh, jangan main cuff merata-rata lah. Siapa tu? Macam kau ni patut kena cuff ke? Itulah. Dah masa kalau boleh jangan tegur siapa tu? Dia tegur siapa? Dia ni kita dah lama dia kena gari. Oh. Nak tegur tu ya. Tak, gua rasa macam ramai tak ada kat sini ya. Tok biar tak ada. Nah, belum lagi. Ya, makan sat. Yang nak tanya kalau macam yang kalau kita take hostage kan. Lepas tu orang yang hostage tu masuk kereta tu dah free ke? Gitu. Masuk kereta? Macam mana? Lepas tu ni satu idea. Apa ni yang take hostage kan? Bila kau nak take hostage tu kau jangan bawa kereta lah. Tentu lah. Amalkan kalau dah take hostage tu cari member lain untuk bawa kereta. Ya. Ya betul. Betul. Carry bersama. Tak memang dah take hostage tu. Tangan hang dah penuh dah. Memang tak lebat benda dah. Betul. Lepas tu bila nak carry ke nak take hostage je turunlah kereta dulu. Melainkan kalau korang berdua je. Lepas tu tak ada apa lah, tak ada medik apa benda, tak ada siapa nak bawa pergi hospital semua. Boleh ah. Itu boleh ah. Ha. Betul ke tak boleh? Yang saya punya ni dia masa kita take hostage. Okey. Mm-hmm. Okey. So host. Siapa yang cakap ni? Gurmit. Gurmit tak bunyi macam ni. Saya panggil dia jap. Okey, okay, panggil Gurmit. yelah, kenapa? Tadi nak cakap apa? Okey. Tadi nak cakap apa? Siapa? Gurmit kan? Tadi nak cakap apa Gurmit? Okey. Sebelum ni, kalau macam saya ambil hostage kan. Okey, lepas tu hostage tiba-tiba masuk kereta. Jadi dia boleh masuk kereta, saya sudah hilang hostage ni. Dia membak lah. Dia hostage tu lah, membak. Sebelum dia bukan apa salah. So saya mau tanya lah itu. Pernah jadi Gurmit? Pernah try kan DK, kita pernah try kan. Aku nak ambil dia masa kena pampir. Dia tekan F lah yang tu. Dia laju sangat kan. Aku tekan T-O-S-T, dia pun dan tekan F. So jadi sangkut lah.
Okay. Itulah kalah itu, itu masalah bukan sengaja lah. Tak sengaja tu. Kalau sengaja tu kembali-kembali ya. Tak, lepas tu dia terus tak boleh keluar kereta. Ha, dia terus tak boleh keluar kereta tapi dia boleh still bawa kereta ya. Ush. Kau bisa ni. Gerak air tadi yang ada. Okey. 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 Siapa yang tembak tu? Kau tak tembak weh. Memang apa menembak weh. Kau tembak tu? Rasa boleh bagi dia sapu. Eh, jangan. Bagi. Melawak aje. Melawak aje. Betul je lah. Aku bawa. Betul. Ada medik. Ui, gayu je. Eh, revive through ya. I see. Apa lagi nak cakap? 25. 4, 5, 6. 7. Nah, itu je lah weh. Aku tak ada apa-apa nak naik. 4, 5. Macam mana kau tembak tu? 28. Kat sini 28. Kan? Weh, aku tak ada apa-apa nak naik. Aku lagi mati. 4, 7. Ada apa lagi tak? Siapa? Aku boleh 5. 4, 7. Tak ada apa, aku nak job ni. Aku ada bos nak call lah ni, nak bagi job lah ni. Lagi mati tak ada roh. Ha? Bodoh lah. Tak ada apa. Kalau tak ada apa lah, ni lah, gerak lah. Apa pun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Haji Mitam. Happy birthday to you. Mana Haji Najim? Haji Najim. Happy birthday, Jim. Bijak dia. Happy birthday to you. Bijak dia. Happy birthday to you. Birthday to Ajim. Kat sini tak ada siapa backup kau. Tak ada siapa backup kau sekarang ni. Oi. Bijak dia. Aduh. Bijak dia bagi mati. Bagi. Eh, jangan bagi dia. Mampus kau. Gomol ke Jim? Birthday sakit bro. Dia dah pingsan, Dia dah tidur. Happy birthday to Aji. Bijak dia. Happy birthday to kau yang black. Aku dah lama bengang kau ni, kau tahu. Bijak dia. Bodoh. Happy birthday, happy birthday. Rauf, angkat aku Rauf. Rauf, 3-4 Rauf. Happy birthday Aji Boro. Happy birthday, Ajim Bolo. Wow, wow, wow. Hacker. Mati. Bodohnya, Ajim. Mampu. Sakit bodoh. Apa? Aku jawab. Hey, jump. Ini prim. Jim. Ha, jatuh. Siapa yang burik-burik tu? Aku rasa kau orang yang masalah. Kau orang yang problem. Yang ni siapa pula ni? Luar tak kata aku. To change your